Halo guys. Halo guys. Kembali lagi di channel Kepop Channel. Kembali lagi dengan aku Frank Kepop. Dengan aku Oki dan ini Dek Dia. Dan kita akan mencari quote kelapa. Dan ditemani oleh Kak Lo. Udah duluan ya kameramen. Sudah duluan ya berangkat. Krishna Kebo. Yuk, kita mau membuat ujak kuat. Atau ya, nanti kalian lihat aja sendiri. Ayo, ayo ikuti terus. Kita. Bahasa Indonesia. Guys, ayo lagi dikit guys di depan. Ini adek yang paling mencang nih guys. Tuh puranya sudah kelihatan guys. Halo guys. Ayo. Jangan lupa di break. Oke guys, itu mantap kali guys. Mantap kali itu segar-segar kayak itu guys. Nih kita juga sudah dapat satu guys. Tapi kelapa tua. Tua kelapa. Isi airnya coba dengar guys ya. Coba dengar dulu ya. Di sini kita cari kelapa muda. Kameramen yang bicara guys. Nanti tunggu saja video kita ya. Oh ya guys ya, jangan lupa subscribe ya, pokok subscribe deh ya. Yang tombol merah itu gratis guys ya, sama like juga ah. Jangan sama tekan tombol lonceng kling-kling. Mantap kan? Nah dapat, itu ya? Jatuh satu guys. Enggak dapat guys. Mudah. Kepalaku. Kedua. Carong. Cepat. Oh, udah pecah dah nih. Udah enak itu. Aduh, berat kali. Yang penting apa? Yang penting kan enggak kecor airnya kan? Lagi dua. Lagi dua aja. Lagi tiga enggak? Jangan digitu darah. Tata airnya. Thank you.
guys. Capek kita nih, capek sekali guys. Tapi sudah dapat 84 nih guys. 1 2 3 4. Kali guys. Enggak kuat tuh jalanan jauh. Oke guys, kita sudah dapat. Ntar kita akan memotongnya dan menjadikan rujak kelapa. Mantap. Nanti isinya kita potong dan airnya kita minum. Mantap. Oh ya guys, jangan lupa subscribe. Oh ya guys, jangan lupa di subscribe dulu guys ya. Like. Karena subscribe itu gratis. Enggak ada bayar-bayar. Enggak usah bayar, tinggal pencet aja dah, cuy. Ya. Dan tonton-tonton juga video-video kami sebelumnya. Okay? Oh ya, tekan loncengnya juga ya, tekan loncengnya. Kita tunggu saja. Ya guys, tadi kita sudah mengambil buahnya. Buah kelapanya. Kita sekarang buat apa namanya? Rujak buat rujak kelapa. Rujak kelapa. Gimana prosesnya? Ikuti terus guys. Kebo channel. Mantap. Dap. Bahan-bahannya. Bahan-bahannya guys. Buah kelapa muda. Buah kelapa muda. Pegang. Nih, dia yang megang. Terus kedua apa ini? Asam. Asam itu dulu. Terus ada cabai. Ada cabai. Dua. Ini apa? Garam. Garam. Cabainya sesuai selera. Sudah itu ada gula pasir. Gula pasir. Enak. Dan ada yang terakhir. Terus yang terakhir cabai dua. Kalau mau pedes tambah banyak lagi. Kalau tidak berani yang pedes ya cukup dua aja. Oke. Yuk caranya dikupas. Kelapanya. Jadi sahabat keboh, ternyata kelapa itu bisa dibuat rujak loh. Jadi buat sahabat keboh di rumah sana yang belum tahu bahwa kelapa itu bisa dibuat rujak, ayo ikutin terus vlog ini sampai habis. Seperti apakah rasanya rujak kelapa muda? Nah ini kaknya kita lagi lihat dia mengupas guys ya. Mengupas kelapa muda. Dan ini lagi dimasukin gulanya. Aku mau coconut dengan tapi yang ini. Tapi coconut yang aku udah bisa. Ini bekas air yang ditaruh di sini. Cepat-cepat sini, ada dosa, ada dosa. Udah bersih tadi. Ini sebetulnya ikut juga. Nah, jadi seperti ini proses pembuatannya. Itu Nini lagi membuat bumbunya. Peka lagi membelah kelapanya. Dan kita cicip. Dan kita lagi menunggu hasilnya. Ini ada nyuri-nyuri. Kan. Apa? Hancurin nanti. Hancurin gitu. Ini sisa kelapa nih. Bukan kelapa muda nih. Beginilah jadinya. Ini kan kasih dulu. Bu, jangan dimasukin dulu, Bu. Nah sekarang mari kita kerok kelapa mudanya. Ini karena muda jadi gampang banget dikerok. Wah dikerok nih dia. Sahabat keboh, lihat. Bisa dilihat kan? Taruh di mana nih? Jangan di kerok. Ayo kita kerok. Dikerok. Wow. Jangan dekat-dekat, enggak biar enggak muda banget. Enak. Jadi gini dia. Ini isinya kelapa mudanya. Jadi ini kelapa mudanya kita masukkan. 2, 3, 4, 5,
Ya, jadi kita nyuri-nyuri dikit kelapa mudanya. Aku juga nyuri-nyuri dikit gulanya. Enak banget, enak. Yo yo, udah mandi yo? Belum. Belum mandi yo yo. Habusin aja, habus, 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 habus. Kok belum mandi? Aku masih belum mandi pas mama. Maam belum juga? Nah, jadi sahabat kebo, ini sambelnya, sambel asemnya. Sekarang kita mau campur di sini. Ayo nih, kita campur di kelapa. Kelapa muda sama buahnya, sama isinya. Enak, enak. Dan diaduk. Nah, sekarang kita aduk. Diaduk sekarang. Kalau lagi kurang garam, tambah garam lagi. Kalau kurang manis, tambah gula lagi. Kalau kurang asam, tambah asam lagi. Ya guys, gas-gasnya sudah dibagi rata, guys, 10. Enak. Ini garam, kan? Guys. Kita akan makan. Minum gitu, nak. Ayo minum. Rujak kelapa muda. Rujak. Jatuh. Yang tidak dapat sendok, tidak apa-apa ya. Oke. Kita tambahin lagi. Aku nggak usah milih-milih, kita pilih warna kesukaan kita. Tapi pasti masak. Enggak. Udah enak. Enggak pedes. Enggak pedes. Enggak pedes kalau lama-lama. Ini kan baru sekali. Enggak pedes mama setelah udah pedes tenggorokan. Ya oke juga. Aku 3 kali enggak pedes. Aduh, udah jangan nanti mencret. Udah enak, udah. Jadi mama heboh mendapat kesempatan pertama kali untuk mencoba rujak kelapa muda. Jadi sahabat heboh di luar sana yang belum pernah membuat atau memakan rujak kelapa muda seperti ini ya. Tadi sudah lihat proses pembuatannya. Sekarang kita coba rasa. Seperti apakah rasanya? Ini. Enak banget. Perpaduan rasa kelapa muda yang segar dengan daging kelapa muda yang nggak bisa diungkapkan kata-kata, airnya dan rasa asamnya. Rasa perpaduan bumbunya seperti garamnya, cabenya, gulanya, pas, mantap, rasanya maknyos, rasanya sangat keboh, keboh banget. Lihat, enggak, kriukan kelapa mudanya, maknyus, dengar sedupannya. Maknyus men. Ya, jadi buat sahabat-sahabat keboh yang ada di luar sana yang pingin mencobanya sekarang, ayo buruan cari kelapa muda dan coba seperti bumbu-bumbu yang sudah tadi Mini keboh buat. Jadi ada asam, ada gula putih, gula pasir, ada garam, ada cabai ya. Jadi sesuai selera cabainya, kalau mau pedas silakan, kalau tidak juga silakan. Tadi seperti itu bumbu-bumbunya. Jadi ayo yang belum pernah membuat rujak kelapa muda, boleh dicoba ya. Boleh dicoba sahabat keboh. Enak kali.
Jadi sahabat kebo, terima kasih sudah mengikuti keseruan kita saat ini dari memetik buah kelapa bersama Peka di kebun sampai membuat rujaknya yang dibuat oleh Nini. Nah, sekarang kami keluarga kebo mau menikmati rujak kelapa muda dulu. Jadi terima kasih sudah mengikuti kehebohan kita saat ini. Dan jangan lupa ikuti terus kehebohan vlog-vlog kami berikutnya hanya di Kebo Channel, keluarga heboh dari Bali. Dan ntar dulu, ada lagi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di hidupin tombol loncengnya. Ding ding.